saja yang kita duduk atas dunia ini, kita tak boleh bayang akan berlaku di akhirat esok ni. Jadi tuan-tuan, bersedialah untuk jangan masuk neraka. Bersedialah jangan masuk neraka. Bersedialah buat segala macam bentuk kebaikan. Hiduplah dengan roh Islam. Jadikanlah keluarga kita keluarga Islam. Bentuklah keluarga kita mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kembalilah kita kepada jalan Allah. Hidup cara Islam ni satu kehidupan yang sangat indah, tuan-tuan. Hiduplah cara agama Allah Subhanahu taala. Biarlah kita nampak leceh, biarlah kita nampak macam jumud, biarlah kita nampak macam satu golongan yang tidak maju, tapi pada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kitalah manusia-manusia yang akan menghuni masa depan dengan cemerlang.